Kita lagi ada di Brilliant Center. Iya, oke. Apaan tuh? Loh, sama stylenya. Emang gini ya suruhnya ya? Ini bahaya nih. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua ya. Jadi kalau berdiri di depan teman-teman ini, saya dijauh kayak beberapa tahun yang lalu ya. Kan ini perasaan saya udah tua aja nih. Selamat pagi. Oke, jadi hari ini gue lagi di jalan menuju ke kantor pusat BRI karena gue dapat undangan untuk menghadiri pengarahan dari direktur. Nah, kebetulan hari ini gue masih bersama dengan Mas Dinar, ya. Partner setia, ya kan? Dia hari ini jatah nyupir dan tamu yang lain adalah Mbak Mita. Halo, numpang pakai di vlognya Mas Paul nih. Sekalian numpang ke kantor pusat. Nah, jadi kita yang bertiga itu dapat undangan untuk menghadiri pengarahan dan sekaligus mau lihat tempat barunya BRI yang katanya sih lebih keren daripada kantornya Google ya. Jadi ini sementara gue masukin dulu footage kantornya Google yang kayak gini nih. Oke, nah kantornya Google kayak gitu. Kita mau lihat apakah kantornya BRI itu lebih keren dari kantornya Google. Kalau infonya itu lebih keren, kemudian lebih kekinian dan para milenial itu kumpulnya di sana. Nah kebetulan kita diundang itu dalam rangka memang menghadiri acara milenial. Nah, kita mau lihat apakah kantornya itu sekeren itu. Oke, kita udah sampai di lantai 9 ya. Kita ke Brilliant Center namanya ya. Ini dia Brilliant Center-nya. Woi, keren Brilliant Center. Keren banget ya room meetingnya ya. Nah, ini di depannya ada ruang untuk ngobrol sama santai. Ini memang nuansanya orange sama biru sesuai dengan warna corporate BRI. Ini bagian sini ada kafenya. Kafe. Ini menunya, Brilliant Cafe namanya. Ini harganya thinking room. Beneran gak thinking room? Kita cek ya. Kita cek dulu, thinking room itu ternyata adalah toilet. Toiletnya memang keren juga tuh. Wah, ini dia salah satu tempat yang menarik adalah
ada tempat gymnya. Gymnya lumayan komplit ya. Ada tempat duduk-duduk, ini tempat gymnya. Dipakainya bebas, boleh bebas dipakainya. Ini Pak, ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Per divisi itu hari apa? Oh, per divisi ya. Per hari apa? Tapi keren. Kemudian ini tempat untuk nongkrong juga, tempat duduk. Enak banget untuk santai. Ini tempat untuk nongkrong, duduk-duduk santai sambil mikir. Ya, ini sambil baca. Kita coba-coba salah satu bukunya yang mau kita lihat. Nih, kali. Oke. Tuh, the golf pad-nya. Ini kemudian ini ada sudut ini apa namanya panco, aduh panco keren banget ini, lihat kan keren banget ini buat ya olahraga lah sore-sore iseng-iseng. Unboxing nih, isinya apa nih mas? Sandwich ya. Sandwich, kemudian permen, sama minumnya nih yang keren. Air kobokan. Air kobokan. Ini air kobokan ya? Kita lagi ada di Brilliant Center. Iya. Apaan tuh? Loh, sama stylenya. Emang gini ya suruhnya ya? Ini bahaya nih. Ke teman lama, tapi nggak tahu gendut banget kayaknya ya. Astagfirullahaladzim, gendut banget. Gak usah dibahas, bro. Ini perut harus disembunyikan terus ini. Weh, ganteng loh. Pak Ketuy. Nah ini dia ketua, apa namanya? BFC, BRI Photographer Club. Oh ya mau ada acara ya pak? Mau, 17. Tanggal 17. Oh iya, tanggal 17 di mana? Di sini. Apa namanya acaranya pak? Pameran 74 Bingkai Indonesia. 74 Bingkai Indonesia. Ya jangan lupa. Ini juga ketua juga nih. Oh ya nanti kita masukin di sini ya pak. Nanti submit ya buat teman-teman BRI yang mau fotografi. Semuanya ya, bebas. Temanya bebas. Temanya apa? Indonesia. Indonesia. Hitam putih Indonesia. 74 Bingkai. Tanggal 17 Agustus. Yeah. Bos Q, apa kabar Bos Q? Halo bro. Bos Q. Apa kabar bos? Iya ganteng ini. Iya. Silo ya pak. Bodo ngomong dong. Bro silo ya bro. Semua pada ngumpulnya nih. Ngomong bro. Silo ya pak. Guys. Silo atap gudul. Beli tak saya dari botak. Tetangga. Tetangga ini. Di rumah ada ketemu, di sini ketemu lagi. Ya enggak tahu kalau diundang sama. Sama. Ya, nanti kita pulang bareng ya. Siap. Oh. Hah? Oh, ngantor, Deng. Iya. Udah mau pulang milenial nih. Ada Jacob nih, ada Jacob. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi kalau berdiri di depan teman-teman ini, saya dijaku kayak beberapa tahun yang lalu ya. Kan ini perasaan saya udah tua aja. Karena ukurannya tua begitu masuk tadi salaman dengan beberapa teman-teman, inginnya salaman semuanya. Tapi kan nanti kan jadi kayak terdulu di salaman terus. Sudah ya, selesai. Oh foto, iya. Besar bersama BRI. Iya besar bersama BRI, gede banget nih. Ini gede banget, ini gede banget, ini gede. Satu, dua, ini kurus sendiri. Ini hebat, mau foto. Mau foto. Jadi katanya belum afdol kalau kita belum masuk ke kamar mandinya dan menikmatinya. Kita coba.